Assalamualaikum guys. Apa khabar hari ini semua? Semoga kita semua kekal positif. Apa yang paling best malam ini? Jom rolling. Sekarang saya bersama dengan Dato' Awi. Okey Dato' Awi, hari ini di Bual Bicara Magnum Opus. Aku tahu bersama dengan MRC kan Dato' Awi. Apa yang Dato' Awi boleh kongsikan sikit dari segi pengisian pada hari ini? Hari ini lebih kepada sejarah. Terwujudnya insan yang bernama M. Nasir. Perangai, karakter dia, cara kerjaan dia, personality dia. Ini cerita tentang M. Nasir lah. Okey, Dato' Awi mungkin salah seorang insan yang lama juga mengenali sifu M. Nasir ni kan. Jadi dari segi personality dia kan, apa yang Dato' Awi boleh kongsikan mungkin dari segi attitude beliau tu? Dia ni seorang insan yang nampak sombong. Dia punya body language dia, muka karakter dia nampak sombong tapi sebenarnya dia tidak. Dan nampak garang tapi sebenarnya tidak. Dia susah nak marah. Habis kuat dia marah, dia akan ketawa. Saya dulu mula-mula dengan dia, saya lihat 87 dulu, mula-mula beliau menerbitkan album Wings kan. Kita jadi takut tengok muka dia. Yang susah nak senyum dengan misai dia betul kan. Rupanya di kelakar, dia akan buat keletah dia, lepas tu dia ketawa seseorang. Kadang-kadang dia buat kelakar pun tak kelakar juga. Tapi dia seorang yang begitu. Dia sebenarnya happy go lucky. Dia suka berkarya dan dia tidak suka marah. Kebanyakannya lagu hasil ciptaan Dato' M. Nasir untuk kumpulan Wings ni kan, kebanyakannya mendapat tempat di hati peminat kan. Jadi untuk tahun 2019 ni, ada tak agaknya perancangan untuk mungkin bekerjasama dengan Dato' M. Nasir kembali? Kami memang ada dalam proses pemikiran album Wings Dan saya pun pernah bincang dengan Dato' M. Nasir untuk membuat solo album saya. InsyaAllah. Kita masih lagi memerlukan sentuhan ajaib dia tu sebenarnya. Jom. Carnival Jom Heboh 2019 dah kembali. Tahun ini banyak kelainan dibawakan oleh TV3 untuk anda merasai pengalaman rakaman studio secara live di Tapak KJH 2019. Jumpa artis, shopping, tengok konsert, jumpa maskot animasi, main e-games, menang hadiah percuma. Semuanya ada. Jadi jangan lupa datang ke lokasi pertama Carnival Jom Heboh 2019 di Tapak Bulatan Bazarina, Stadium Shah Alam pada 27 dan 28 April ini. Jumpa di sana.